Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman. Nah, pagi ini kita lagi camping. Camping kali ini kita memilih ke Lembah Cipanas Kelapa 3. Nah, ini ada di Desa Ciasmara ya teman-teman, Pamijahan Bogor. Pintu masuknya seperti ini, jalannya rada masih becek dan ini tuh baru buka sekitar 2 bulan yang lalu lah kurang lebih lah. Nah, seperti ini jalannya, masuknya, mobilnya. Dari pintu masuk sini, parkiran mobilnya itu di sini. Nah, kalian turun ke sini, ini parkiran mobilnya di bawah sini. Kalau untuk motor itu ada di atas. Terus untuk tiket camping itu sendiri, Rp35.000 per orang, itu sudah termasuk listrik, kamar mandi dan lain-lain tuh ada. Terus kalau untuk kunjungan aja bisa tanpa harus camping, itu harganya Rp10.000 aja per orang. Jadi kita langsung turun ke bawah. Nah, begini teman-teman kondisinya, masih seger banget, asri banget, kayak Ubud Bali gitu deh, cakep. Oh iya, kita ke lihat sini dulu ya, area camping dulu sebentar aja. Nih, area campingnya itu ada banyak banget. Nah, itu tuh bisa dilihat ya, ini ada yang pakai deck atau ada juga yang rumput. Nanti kita review lengkapnya kita ke sana, tapi kita mau ke sini dulu, ke pintu masuk, tiket, loket, ada kadal. Yuk. Nah, ini untuk registrasinya teman-teman, bisa di sini. Oh, lagi nggak ada orang. Di sini nih ya untuk mau. Iya, hati-hati ya. Lucu banget ya pintu masuknya tuh. Lucu banget gak tuh? Ada topi-topi. Ayo. Nah, ke atas sini itu ada kantinnya nih. Nah, di sini kantinnya. Nah, tadi yang seperti aku bilang ya, parkir motornya. Oh, kantinnya tuh ada di sini. Nih, bagus banget deh. Bentuknya tuh unik gitu, lucu. Tuh, keren. Ini kalian bisa pesan makan, pesan sewa-sewa tenda tuh semuanya di sini. Terus ini parkir motor yang tadi aku bilang itu. Nah, di sini. Kalian bisa naruh motornya di sini. Parkirannya. Tempatnya tuh luas banget. Terus ada sawah-sawah gitu. Terus kita mau coba ke itu, ke bawah, ke pemandian. Oh ya, di sini ada pemandian air panas. Jadi untuk tiket masuk yang Rp35.000 itu udah sudah include sama mandi air panas.
mandi air panas tuh ada di sini. Boleh. Jadi kalian naruh pakaiannya. Ayo ya Allah, di sini dulu nih. Di sini terus kita langsung ke kolam renang. Panas ya? Kolam renang air panas nih. Jadi ada yang dalam, ada yang tadi sayang ya. Enak banget ya. Nih di sini. Bagus banget lah deh view-nya. Panas. Panas ya? Seru banget teman-teman. Ini tuh air panas terus dia enggak bau belerang sama sekali. Ya kan? Enggak berbau kan? Seru ya, seger ya? Boleh ya, yuk. Coba. Dalam enggak di sini? Kayaknya dalam deh ini deh. Kayaknya dalam deh. Dalam. Iya, dalam. Dalam enggak sih? Ini ada batu. Iya. Iya, di sini. Lah iya dalam. Lah iya dalam katanya. Lah iya dalam, dalam enggak? Ye, tapi ini enggak panas yang ini. Ini yang panas, Dek. Ini yang panas. Yuk. Air panas yuk. Boleh. Nanti dulu. Upaya naik nih. Taruh di lap dulu. Disebasin aja, disebasin aja yuk. Di sini enggak perlu khawatir. Ya Allah. Iya, sayang. Nah, di sini kalian gak perlu khawatir karena ada tempat bilas, ada kamar mandinya, deket banget nih itu. Kamar mandinya itu di sini. Di sini kamar mandinya. Terus kayaknya masih ada tahap pembangunan. Tapi enggak tahu itu lagi dibangun apa. Mungkin kolam renang juga kayaknya tuh di situ. Jadi kalau Sabtu Minggu tuh rame banget teman-teman. Jadi kalian harus kalau mau ke sini tuh, apalagi khususnya untuk yang camping ya, harus reservasi dulu biar kalian kebagian tempat camping. Iya, panas banget. Viewnya bagus deh kalau dari sini deh. Iya, airnya biru ya. Panas banget. Ada ini panas, ini hangat, itu dingin. Ini cakep banget. Lihat ke sana deh. Panas banget sini. Sini, ada pelan-pelan dulu, pelan-pelan. Tidak, ada lap dulu. Disemprotin, gitu. Ya panas. Tapi yang ini enggak. Ada ini, pakai sendalnya dulu. Yuk, teman-teman. Abang, nggak boleh kayak gitu. Cuci sendal, oke. Yuk, teman-teman, kita mau lihat ke area campingnya. Yuk. Gimana, bagus kan? Bagus banget pasti sih ini mah. Bagus tahu. Kalian mau kesini nggak? Mendingan kalau saran aku sih buruan deh kalian. Yang biru apa rasanya? Iya, yang biru sampai ada asapnya ya. Soalnya itu panas banget. Yuk, kita ke tempat campingnya dulu yuk. Ayo sayang, yuk let's go. Siapa yang mau ikut ibu? Ayo. Gak apa-apa. Yuk deh. Kita ambil baju. Gak apa-apa. Yuk. Let's go. Dalam sayang, dalam. Yes, Dan. Yes, Dan. Iya, yuk. Sini, yuk. Ayo, guys. Ayo, guys. Lewat mana, guys? Yuk, kita lewat sini, yuk. Ayo. Ayo, siapa yang mau ibu bantuin? Kita naik gunung, cerita. Oh ya, ya. Di hampir. Bisa. Iya. Oke, ayo kita lewat sini, mendaki gunung, lewati lembah. Kita ke jangan. Bahaya. Sini. Oke, kita lewat jalan yang berbeda dari yang tadi. Ini. Ya Allah.
olahraga pagi-pagi. Semangat. Ayo, ayo Dek. Kita mau apa Bang? Mau review tempat campingnya. Tempat camping kita di mana? Oke. Ayo Dek. Ayo deh. Ade. Oh, permisi Om gitu. Pak, iya sayang boleh, yuk. Akhirnya sampai juga. Oh, sama aja sih nembusnya sini-sini juga, cuma agak lebih naik. Tunggu sini, nggak kelihatan nanti sama ibu. Bantuin ibu bawa tas dulu ya. Nah, ini tadi kantin yang tadi di sini. Kalian kalau mau pesan makan itu bisa nanti diantar ke tenda, nggak perlu khawatir, harganya juga murah-murah, mantap lah. Lo sini sayang, iya boleh, sini yuk. pilek, nah di sini kita dari parkiran mobil lumayan jauh kalau kita pilih area camping yang lewatin jembatan nanti ini ya. Iya, mendaki gunung lewat jembatan, main angkut-angkutnya lumayan jauh, tapi view-nya cakep banget, kebayar sih sama capeknya seperti apa. Nah ini, yuk kita lewatin jembatan dulu. Nah di sini, hati-hati ya, hati-hati. Hati-hati. Nah di sini juga lagi ada yang camping teman-teman. Lewat sini aja deh. Dek, sini dek. Ini untuk kamar mandi di area yang sini, di kamar mandinya. Terus ini ada yang lagi camping juga, barengan kita kemarin datangnya. Nah
ini dia mereka ngambil lengan di area deck, tapi kalau kita yang di area rumput. Ade mana pak? Apa kotor? Apanya yang kotor? Oh ya udah yuk kita lap dulu yuk. Lewat sini, siapa duluan? Nah ini kita pilih di area sini. Sebenarnya ini juga bisa nih teman-teman di sini kalau mau camping. Di sini ada bisa dua tenda. Terus kita pilih di sini. Ayo. Nah ini area camping yang kita pilih. Udah agak berantakan karena habis dipakai masak tadi. Di sini terus kita bisa duduk-duduk di sini. Tuh. Sambil menikmati secangkir kopi. Gimana bang kopi bang? Oh, view-nya kayak gini. Nah oke. Cukup sampai di sini review kita untuk camping ground ini. Tempatnya bagus ya bang, enak banget, seru. Terus bisa mandi air panas juga, udah termasuk tiket masuknya. Jadi kalian gak usah pikir panjang deh kalau buat kesini. Ya udah, kita tutup dulu dari kita ya bang ya. Terima kasih buat teman-teman yang udah nonton video ini. Jangan lupa apa bang? Like, comment, dan subscribe. Dadah. Dah. Sampai ketemu lagi di review selanjutnya.